Macam tuan-tuan datang kan. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Nabi kata, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tuan-tuan daripada Teh, daripada Sanun, daripada ada yang daripada yang bukan orang Putrajaya pun, tak perisin lah rumah saya ni. Dia. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan kat Sauban ada satu taman dia pun pakai perisin ni lah, nak muntah menengok. Rumah dia lah secoet perisin. Kan masing-masing tak nak kalah, nyampah dan tu. Mari ni boh dek section. Dah bangi pun ada section. Kan? Nabi, tak apa orang. Kau kampung-kampung lah banyak gitu kan. Tapi betul lah. Kan? Perkongsi, perkongsian. Kan? Perkongsian, bono-bono baik. Hadis, tafsir Quran. Taman-taman syurga. Saya tengok pergi Sengon Ustaz Don. Masa tu macam market tawau. Lepas tu saya nampak ada seorang brother ni. Dia bahagian teknikal. Dia naik atas pentas betul-betul. Baju dia. Baju dia majlis ilmu. Kan, majlis ilmu dekat belakang tu. Pergi syurga balik hari dia. Mak eh. Saya kata, saya, Ustaz Don, bagus, bagus, no, bagus, no, bagus. No. Dia kata, Ustaz Don, ya. Itulah tu. Kreatif ni. Betul lah tu. Pergi syurga balik hari. Tuan-tuan datang syurga, kau cari balik. Tuan-tuan tak nampak. Yo. Ni malaikat yang tengah mengembangkan sayap ni, menaungi kita ni. Time majlis ilmu ni. Ha. Cuma tak nampak, kau nampak semua sama sajuk. Meninggal pun ada. Eh. Yo, tuan-tuan. Tapi semua catat pahala. Ya, catat pahala tuan-tuan majlis ilmu ni. Walaupun tuan-tuan tidur dengan gaya bebas. Tak ada hal. Tetap ada pahala. Pahala tidur lah. Kan? Ya tuan-tuan. Kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga untuk solat jemaah, makan bersama, berbual dengan ahli keluarga. Ada waktu khusus. Sebab Nabi macam tu. Jangan ingat Nabi sibuk. Nabi ada ada sahabat dengan kata, aku nak berpuasa ya Rasulullah, aku tak nak buku-buku. Yang seorang aku nak bermunanya, aku nak nak semayang ni satu hari, aku tak nak tidur. Nabi kata jangan. Nabi kata aku pun ada masa untuk diri aku, aku juga ada masa untuk keluarga aku, dan aku juga berbuka. Nabi kata aku juga berkahwin, aku berkeluarga. Nabi kata makna kata tak adalah tawuk mana. Maknanya Nabi ni mengajar kita tentang pengurusan masa. Bila waktu khusus solat berjemaah, waktu makan bersama dengan berbual, dia ada satu larangan ni tuan-tuan. Larangan tu tak disebut dalam kitab, tapi disebutkan dalam logik akal, iaitu larangan ada handphone. Itu salah. Tuan-tuan kalau makan macam ni, tak ada nilai ya tuan-tuan. Ya. Sibuk mana-mana. Kan? Kemudian yang keempat, sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Allahu akbar tuan-tuan. Buat tuan-tuan. Sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, keberikanlah isteriku ini ya Allah. Dia ni dogil ya Allah. Allah dogil lu pun. Yang bini kat belakang, dia pun sama je kan. Kurang asam menyahut pula dia kan. Tak doa sebut nama pasangan. Tapi jangan salah sebut tuan-tuan. Orang perempuan perasaan. Ya nah, apa tu anak gitu. Ya Allah, berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan ya Allah. Anak aku ini ya Allah, anakku Danish ni ya Allah, sebut nama dia. Bila sebut nama kan. Anak aku bakal menduduki SPM tahun ni ya Allah. Dia ni harapan keluarga ya Allah. Ui, anak dong ya. Ya Allah, aku harapan keluarga. Dia pandang kan ah macam. Nah, kan. Berikanlah dia 12A ya Allah. Dah pucat muka lu. Pokoknya lu subjek mik 10 ya. Macam mana lah nak doleh ni kan. Kemudian banyakkan berzikir, banyakkan zikir tuan. Zikir banyak. Hindarkan sifat malas. Maksud malas ni mau, dia ada package dia. Package rangsangan untuk kurang malas ni. Apa dia? Pertama, kurangkan tidur. Membutuh punya taruk sampai terlupa lah. Elok dia pakai apa semua kan. Dah siap pakai baju penyabat nak keluar. Maghrib. Dia terlupa. Dia ingat subuh. Kan taruk kan. Taruk orang ni kalau tidur. Kawan saya marin ke universiti marin. Dia boleh tidur 2 hari. Sekarang dah doktor lah dia. Alhamdulillah dia sambung belajar lebih. Dia dulu tidur 2 hari lah. Oh, paning apa tu. Tak pergi kelas, hari pergi, sehari tak pergi. Tidur, 2 hari.
Orang biasa bangun, weh pukul berapa dah? Dia lain. Dia bangun ni, hari apa dah? Lain soalan dah. Iyo tuan. Bukan saya cakap bohong, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ramai orang cakap ni Samsul Rahman membohong banyak cerita. Cerita wallahi saya cerita saya bawa ni cerita betul. Ya. Hidup tu saya boleh tunjuk lah kat Facebook tu siapa nama kawan tu. Tanyalah dia. Kedua, kurangkan makan. Bukan kata jangan makan, kurangkan. Ya. Kurangkan makan. Macam malam ni kan buah tak ada makan malam ni kan. Ya waktu tak ada makan, usah waktu lah. Aduh, saya tak tahu lah itu aku jangan-jangan mihun. Batu mihun malam tu. Saya dicakap memang makbul tahu. Tak ada makan memang tak ada pun. Ya, tuan-tuan. Kurangkan makan. Macam Nabi pun makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ha, kan? Tapi kita macam mana? Selagi belum kenyang jangan berhenti. Itu kita. Perjuangan belum selesai, tak kan? Kemudian kurangkan media sosial. Kemudian kurangkan berhibur. Sebab empat perkara ni, kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan media sosial, kurangkan berhibur. Sebab kalau terlebih, dia jadi malas benda lain. Ha, kan? Tidur, sebab itu. Apa halangan nak bangun subuh awal? Cuma cakap. Bukan berjoget dah. Bukan tengok TV dah. Tidur. Betul tak? Apa sebab? Tengah mimpi sadap. Tengah sajuk. Selimut dia tarik. Nampak tak? Poi gym hari-hari yang kek. Bawa kilo-kilo. Selimut tak berapa gram pun tak boleh alih. Nampak cerita. Kemudian, adalah apabila ahli keluarga kita mampu berlembut, bertoleransi di antara satu sama lain, mewujudkan rumah sunnah. Cakap elok-elok, cakap baik-baik. Contohlah, bayangkanlah tuan-tuan. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang rumah kita. Rasulullah tanya, Quran mana? Jap. Mana cari? Bagi pula, berabuk Quran. Contoh ni cerita betul kan, kalau kita bayangkan Nabi datang rumah kita tiba-tiba. Dan begitu juga, sampai tak kita suruh segala CD-CD, DVD kita ke apa ke, semua barang-barang hiburan kita yang ada di rumah, sampai tak suruh kan. TV tengah on atau Netflix teh. Oh iyalah, kat Netflix tu dia tengok ceramah, mana nombong. Kan, YouTube iyalah adalah ceramah kan. Dan menyurukkan segala baju atau seluar yang tidak menutup aurat. Sampai tak? Kadang-kadang kek rumah. Dah biasa dah kek rumah macam ni. Apa pula? Kek rumah lah kita kena pakai elok-elok. Tiba-tiba orang datang dah standby. Itu sebablah kalau kek rumah, pakai yang paling baik sekali kek rumah kan. Tuan-tuan pakai yang jubah yang lengan pendek itu. Itu kek rumah. Cintalah. Dan bukan, saya bukan petikai tuan-tuan pakai. No. Okey. Tuan-tuan datang buat solat. Okey. Cuma orang Arab, jubah dengan pendek ni dia bawa tidur. Ya, tapi bolehlah. Orang Malaysia ramai sebab cantik kan. Dia bawa salat. Boleh, dia masalah pun. Cuma orang Arab, kalau kita semayang ni, jubah yang lengan panjang. Jubah dengan pendek ni memang dia bawa tidur. Tapi kalau imam kita panggil lah. Imam daripada sana datang, Imam Masih datang semayang kat sini. Dia pun tanya, kau ni nak semayang kan nak tidur? Dia lah tanya. Kita tak apa, kita dah biasa. Nah. Tapi mungkin kalau saya jawab, dia memang biasa tidur kat surau ni. Macam tu ayat kan? Macam tu ayat kan? Kan? Tapi tak ada masalah, pakailah, tak ada masalah. Maksud saya tu, saya kata, tu pakaian kalau kat rumah, kita pakai. Jadi tak ada lah. Bah, ada orang datang, cik baju, bah baju. Pun nak cik baju kan? Tu kita melambak tidur kat ruang tamu tu. Kan? Itu antara lah kan? Dan pakaian-pakaian yang baik, dan bercakap dengan baik, menegur dengan baik, panggil isteri pun dengan baik. Wahai isteri ku, ni panggil sayang. Apa benda itu? Kau nak bergaduh kenapa sayang? Kau tahu tak betapa marahnya barang ini? Mak lembut tu marah kan, contoh.